Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa diklik subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, jangan lupa like, komen, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke guys, thank you. Enjoy watching! Halo guys, jumpa lagi masih bersama Wak Henny Official. Guys, kali ini Wak mau ajak kalian ke Jogja dulu ya guys. Kita mau ke Jogja dulu guys. Nanti balik lagi deh ke Diengnya. Sekarang Wak mau ajakin kalian ini jalan menuju ke arah Lafayette Boutique Hotel guys, di jalan Manggung Catur Tunggal Sleman Yogyakarta, terletak di area komersil yang ramai. Hotel ini berjarak 6 km dari area perbelanjaan Jalan Malioboro dan 8 km dari Bandara Internasional. Tempatnya strategis banget guys, ini hotelnya. Ua udah kedua kalinya guys ke Lafayette Boutique Hotel ini. Ini hotel favorit ibu guys. Alhamdulillah, Ua bisa ke hotel ini lagi guys. Hotelnya itu Jogja rasa Paris guys. Tuh lihat guys, gedung hotelnya sudah kelihatan guys. Lokasi hotel yang ada di pinggir jalan ini guys sangat mudah untuk diakses menuju ke sini guys. Ini video Ua yang kedua di Lafayette Boutique Hotel guys. Sebelumnya Ua sudah pernah bikin video Lafayette Boutique Hotel. Yang belum nonton, kalian tinggal klik link yang di atas guys. Alhamdulillah, sudah sampai nih guys di Lafayette Boutique Hotel Jogja. Masuk ke lobi hotel megah dengan dominasi warna putih yang elegan, berasa banget mewahnya. Lobi yang luas, banyak bunga dan lampu-lampu yang cantik. Masya Allah, ini lobi yang mewah dan keren banget. Langsung ke arah meja resepsionis untuk check-in. Wah, check-in dulu ya guys. Oh iya guys, mereka memiliki area tempat duduk yang sangat hangat di depan resepsionisnya guys. Jadi ruang tunggunya itu banyak sofa-sofa guys, buat kita nunggu check-in dan check-out. Welcome ringnya juga disiapkan di sini guys, tinggal ambil aja deh, ada cemilannya juga. Nyaman deh nunggu sambil check-in, makan dan minum cemilan yang ada di lobi Hotel Lafayette ini guys. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar dapat notifikasi video terbaru dari Wak Henny Official. Guys, nontonnya jangan di-skip ya. Jangan lupa like guys. Buat kalian yang selalu nontonin channel Wak ucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys. Selesai check-in, Wak minum welcome drink dulu dan makan cemilan dulu guys.
dari halaman depan, lobi, koridor kamar, sampai desain kamar semuanya sempurna menurut Ua, ala-ala istana di Perancis. Ini kamar kita guys, 405. Assalamualaikum. Kamar hotel yang cantik, Masya Allah. Itu berasa banget kayak berada di Paris guys. Jogja rasa Paris deh kalau kata Ua guys. Kamar yang rapi, bantal yang banyak, tempat tidur yang nyaman. Lafayette Boutique Hotel. Tempat tidur yang besar. Di belakang tempat tidur ada kaca, ada lampu cantik, ada telepon, ada lemari kecil, ada lacinya bisa taruh barang. Di depan tempat tidur, di depan tempat tidur ada tempat duduk. Di depan tempat tidur juga ada lemari kaca, ada dua air mineral, ada cangkir buat bikin teh, ada kulkas, kopi dan gulanya juga lengkap. Itu cemilannya free guys dari hotel ini. Ada tempat meja kerja, ada lampunya juga, hordrengnya juga cantik banget. Ada sofa tempat duduk di sebelah tempat tidur. Jadi ini fasilitas kamar yang benar-benar lengkap guys. Nyaman deh, berasa deh kita berada di Paris guys. Tulisan selamat datangnya juga dalam bahasa Perancis guys. Ada yang tahu gak artinya? Sekarang di tempat ini area kamar mandinya guys. Dari pintu masuk langsung kelihatan kaca wastafel lengkap dengan amenities. Ada hand shower, ada rain shower, lengkap guys. Kamar mandi yang bersih dan cantik. Kacanya juga besar guys. Tuh ada kaca yang kecil juga. Ini bathtubnya guys. Ada bathtub di kamar mandinya. Ada dua handuk. Dari kamar mandi juga langsung kelihatan guys. Itu ada jendela. Jadi sebelum mandi jendelanya ditutup dulu guys. Toilet dan tempat mandinya terpisah dengan kaca guys. Fasilitas kamar mandi yang lengkap dan nyaman, Lafayette Boutique Hotel. Ini depan kamar mandi guys. Sekarang Ua mau ajak kalian ke lobi lagi guys. Suasana lobi di sore hari menjelang malam guys. Jadi di Lafayette ini kalau malam di lobinya cantik banget guys. Lampu-lampunya kan hidup guys. Tuh kelihatan banget kan. Terus penataan cahayanya juga terang banget. Kelihatan deh mewahnya. Kalau malam semua lampu-lampunya itu kristalnya hidup guys. Tuh bunga-bunganya, hiasan dindingnya juga kelihatan semua guys. Jadi cantik banget nih kelihatannya. Untuk kalian yang suka foto-foto melengkapi Instagram kalian, kalian bisa foto-foto di Lafayette ini saat kalian berada di hotel ini, menginap di sini. Itu foto-fotonya pada saat malam hari guys, kalau di lobinya. Jadi cantiknya tuh dapet banget deh. Hasil fotonya itu pasti keren guys untuk melengkapi Instagram kalian. Guys, sampai di sini dulu ya sama Uanya di Lafayette Boutique Hotel. Sampai jumpa lagi guys.